Market. Berarti ya emang love that rice, I love cheese, some tiny abalone. Hey. Hello, abalone. Sendiri ya. Udah keras ya. Enak banget rasanya. Jadilah jatuh. Enak. Nasinya malutně. Palanya udah nggak ada sekarang. Buang sama dia kali. Dalamnya pernah makan ya? Harusnya kau pusing pak. Guys, jadi tadi kita udah habis dari Fish Market. Jadi itu tadi enak ya. Bagaimana review Anda, Pak Ong? Enak banget. Kepitingnya enak banget. Jadi kalau kalian mau makan di sana bisa. Jadi tadi aku ordernya yang saus Singapore chili. Itu enak banget sih, tapi kalian harus menyiapkan minuman yang banyak karena bakalan haus banget dan kayaknya micinnya juga banyak banget. Jadi tapi enak banget. Udangnya, kepitingnya enak banget. Besok kita mau, kalau mau makan situ lagi, kepitingnya mau pesen 2. Arburi scallopnya juga enak banget. Biasa lah arburinya. Lumayan lah. Kalau aku cuma bisa makan maksimum 2 karena ada keju plus nasi, jadi cepet kenyang dan enak. Oke, itu review dari fish market kita, cuma sedikit aja karena tadi juga kita udah dibilangin tutup 15 menit lagi. Oke guys, jadi kalian jangan lupa di subscribe, likes, share ke semua teman-teman kalian, tetangga kalian sudah nontonin semua vlog aku. Terima kasih guys yang sudah ngikutin aku terus. Terus kalian yang ada request untuk nyicipin ke restorannya Koi, itu mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Jadi mohon bersabar karena bapak ini sibuk banget. Jadi saya tuh harus pergi menunggu bapak ini. Weekend baru bisa pergi, kalau di rumah. Kalau weekdays itu di rumah aja gitu. Karena tempatku dari restorannya tuh jauh banget, 1 jam. Jadi harus eman-eman gitu loh ya. Ngerti gak sih? Ya udah, pokoknya gitu aja deh. Oke, bye-bye.